Pak, gimana kabar burung ini? Burung melangir supaya lagi terbang. Baik ya? Biasa. Ayo lah. Jagoan dari sana. Ada paling luar biasa. Meroket. Jadi kita ini menang bang, tapi tidak sempurna. Menang tapi tidak sempurna. Hebat. Nampaknya komunikasi dan diplomasi politik yang diperankan oleh PKB di waktu kepimpinan kami ini. Bahkan sudah catatan dengan sejarah partai baru hebat ini. Itu dulu. Gak ada. Secara konsisten. Kursinya kalah kita. Roda administrasi pemerintahannya. Tidak automatically kami sudah memutuskan apakah kami berada dalam pemerintahan itu ataupun juga kami berada di luar pemerintahan itu. Tapi yang pasti konsensus dan kesepakatan kami, pemerintah memerlukan uluran tangan, memerlukan dukungan. Karena situasi dan ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini, ini bukan ancaman biasa saja. Kita mengalami dan dalam prediksi pemahaman kami akan mengalami lagi berbagai masalah yang cukup kompleks di dalam upaya kita meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi objektivitas, stabilitas nasional kita itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun PKB. Jadi inilah yang saya ingin berikan gambaran pada saudara semuanya. Dan untuk itulah tentu Cak Imin ada di sebelah saya hari ini. Ini adik saya. Dan tempat ini juga tempatnya Cak Imin. Dulu, bukan sekarang. Jadi boleh saudara tanyakan apa saja. Terima kasih, Cak Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam.
tes. Pertama, saya sangat berbahagia, bersyukur, dan berterima kasih kepada Bang Surya Paloh. Silaturahim sore hari ini penuh semangat, dan silaturahim ini menemukan memori-memori perjalanan perjuangan bersama yang luar biasa selama koalisi perubahan, dan sangat produktif perjuangan bersama ini, sehingga saya hadir di sini menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Surya yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi, kepada Anies Muhaimin Amin, untuk berjuang di dalam Pilpres 2024. Hasilnya sungguh sangat membanggakan, meskipun kalah di MK, tetapi semua tahu spirit perjuangan perubahan ini disambut amat sangat baik di seluruh Indonesia. Dan semangat perubahan itu yang ngajari Bang Surya, di mana koalisi perubahan telah bergerak dan cukup membanggakan. Walhasil, meskipun hasil Pilpres tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita bersyukur koalisi perubahan ini menghasilkan banyak memori yang bagus, termasuk alhamdulillah Nasdem kursi legislatifnya naik, PKB juga naik, dan insya Allah kebersamaan ini akan terus kita lanjutkan, bukan hanya untuk Nasdem atau untuk PKB, tapi untuk bangsa kita. Kebersamaan PKB dan Nasdem akan kita teruskan untuk pengabdian yang lebih baik lagi, supaya bangsa ini cepat tumbuh, maju, dan terwujudlah adil makmur untuk semua. PKB dan Nasdem sepakat untuk terus bekerja sama membangun bangsa di masa yang akan datang. Sehingga saya dan jajaran DPP PKB tentu berterima kasih atas kerjasama selama ini, dan siap untuk bekerja sama dengan Nasdem di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu, saya kembalikan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan. Selamat sore, izin Pak Surya dan Gus Imin. Saya Bill dari CNN TV Indonesia. Pertama-tama mau nanya dulu ke Gus Imin. Gus Imin, setelah kemarin sempat bertemu dengan Bang Dasko, apakah sudah ada komunikasi terkait dengan koalisi bersama Pak Prabowo, satu itu? Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa akan bersama-sama dengan Nasdem untuk kedepannya. Apakah artinya ini akan untuk Pilgub DKI begitu untuk bersama-sama? Boleh dikasih tahu Gus apa saja tadi yang dibicarakan di atas? Terima kasih. Oh, satu lagi Gus, sorry. Besok itu kan KPU akan mengundang Capres dan Cawapres dan ada penetapan langsung. Apakah Gus Imin juga akan hadir bersama Pak Anies? Terima kasih. Langsung atau silakan? Baik, saya Hafid dari Forum Keadilan. Ingin bertanya, tadi Pak Surya bilang kalau akan ada lembaran baru nih, menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan PKB. Saya ingin bertanya, lembaran baru itu dalam hal apa? Apakah dalam memang nanti sama-sama masuk ke kubunya Prabowo nanti di pemerintahan? Atau justru akan berkoalisi di banyak tempat untuk Pilkada 2024. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya dari Kumparan. Jadi kalau misalnya dilihat dari sejak kemarin putusan MK, ini para partai anggota koalisi perubahan ini silih berganti saling silaturahmi satu sama lain, tapi bukan dalam satu forum yang langsung bersama bertemu gitu antara PKS, PKB dan juga Nasdem gitu. Ini kan dari PKS, dari PKB dan Nasdem sudah bertemu hari ini. Nah, apakah nanti Pak Surya Paloh juga akan bertemu dengan PKS dalam waktu dekat? Nah, ini apakah juga merupakan simbol bahwa selain silaturahmi juga mungkin momen perpisahan, bahwa koalisi perubahan ini sudah nantinya setelah berakhirnya
rangkaian pilpres ini ditandai dengan putusan MK kemarin akan berjalan sendiri-sendiri gitu, ataukah dengan pertemuan ini juga sebagai simbol tadi seperti apa yang disampaikan Kak Bella, apakah ini juga simbol bahwa PKB dan juga Nasdem akan berjalan bersama, lalu apakah akan berpisah dengan PKS yang juga mengatakan bahwa PKS akan oposisi gitu. Pertama, PKB dan Nasdem akan bekerja sama dalam semua aspek. Tentu lembaran baru yang kita harapkan adalah apapun masa depan bangsa kita ini membutuhkan kerjasama yang sungguh-sungguh dari kekuatan partai-partai politik, baik di legislatif, di lingkup pendidikan politik masyarakat, maupun di ruang-ruang agenda politik nasional. Bisa saja termasuk pilkada, belum tahu di mana pilkada, kita belum bahas, tapi bisa saja pilkada menjadi salah satu ruang kerjasama lembaran baru PKB Nasdem. Dalam hal apakah di eksekutif, kita belum membahas, karena itu masing-masing masih memiliki kesempatan untuk merenung di dalam atau di luar, itu belum ada satu kesimpulan. Sampai detik ini pun saya belum tahu Bang Surya ini mau di dalam apa di luar. Mau nanya itu sungkan kok, kamu malah nanya. Saya itu mau nanya gak enak. Ya sudahlah, nanti kita rasakan aja itu. Nah, karena yang saya tangkap dari Bang Surya itu di dalam atau di luar juga belum bisa saya simpulkan. Nah, itu jadi belum tahu. Tapi pilkada adalah salah satu agenda kita, tapi belum tahu di mana kita kerjasama. Yang soal agenda KPU besok saya malah belum tahu. Acaranya apa itu? Oh, belum. Saya belum terkontak ya. Undangan. Oh, belum saya terima undangannya. Saya ketemu Pak Dasko itu sudah lama sekali, dan ketemu terakhir kemarin halal bihalal DPR. Sampai ketemu itu belum ada pembahasan. Sampai pertemuan terakhir kemarin tidak ada pembahasan apapun. Jadi belum bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, saya pikir cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, saya pikir Caimin sudah menjawab seluruh pertanyaan itu ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.